Rayakan Idul Fitri 2023, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terbang ke Surakarta, Jawa Tengah untuk menemui Presiden Joko Widodo yang tengah berlebaran di kampung halamannya. Hal ini dilakukan Prabowo seusai silaturahmi dengan para petinggi Partai Gerindra dan keluarga besarnya di Jakarta Sabtu 22 April 2023. Seusai mengikuti sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Prabowo bergegas meninggalkan lokasi untuk pulang ke rumah pribadinya di Jalan Kertanegara 4 Kebayoran Baru. Di rumah pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara, beberapa petinggi Gerindra terlihat berkunjung, diantaranya Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Saat ditanya terkait kemungkinan Gerindra merapat ke PDIP setelah Ganjar diumumkan sebagai calon presiden, Prabowo mempertanyakan pertanyaan tersebut. Meskipun demikian, Prabowo tetap terbuka pada semua kemungkinan. Ia menegaskan yang terpenting dalam politik adalah mencari kebaikan untuk bangsa dan negara. Berapa sedikit dong Pak soal ya. Pak Ganjar yang kemarin dideklarasikan jadi capres dari PDIP, akankah Gerindra merapat Pak ke PDIP, Gerindra PKB? Kok kita merapat ya? Atau PDIP yang merapat? Ya, kita lihat ya. Semua kemungkinan bisa. Politik itu yang penting kita cari kebaikan untuk bangsa dan rakyat. Saya kira itu. Diketahui Gerindra sejak pertengahan 2022 memutuskan Prabowo Subianto sebagai bakal capresnya. Gerindra pun sudah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa dalam wadah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Namun koalisi tersebut hingga kini belum memutuskan capres-cawapres yang akan diusung untuk Pilpres 2024.